bertakwa kepadanya. Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan, sekiranya perintah bertakwa digandingkan dengan perintah lain supaya taat kepada Allah, maka maknanya ialah berhentilah daripada melakukan perkara yang dilarang. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala telah menyatakan kepada kita dan mahukan kita supaya mencari al-wasilah ilallah. Maksudnya ialah apa sahaja bentuk takarrub, pengabdian yang menyampaikan kita kepada Allah dipanggil al-wasilah. Allah guna perkataan carilah. Maka sewajarnya kita faham bahawa ia memerlukan usaha dan daya tenaga. Bukan menunggu sahaja kerana ia tidak akan datang bergulir. Buktinya sambungan ayat itu, Allah merintahkan kita supaya bermujahadah, wajahidu berjalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran, Allah selalu menggandingkan perkataan mujahadah dengan frasa seperti pada jalan Allah dan frasa dengan harta dan diri. Ini menunjukkan bahawa mujahadah yang kita boleh faham itu sebagai perjuangan mestilah hanya kerana Allah, bukan kerana yang lain. Itu satu. Juga menunjukkan bahawa Allah SWT telah memberi bekal perjuangan kepada kita, iaitu harta dan diri yang perlu kita gunakan semaksimum yang mungkin demi meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Selain itu, al-wasilah juga dimasukkan sebagai kedudukan tinggi dalam syurga yang mana dikhaskan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selalu baca doa selepas azan itu. Maka siapa yang selalu beramal dengan doa itu, insya-Allah akan mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. Ibu 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali lagi untuk bersama pertemuan di Destinasi IKIM. Bertemankan saya Syafiq Saleh dan kita jemput anda untuk sama-sama terus bawakan tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk kita bawakan kepada anda rancangan Vaksin Hati yang kita siarkan di setiap hari Isnin. Alhamdulillah. Dan petang ini kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian saat ini. Menerusi rancangan Vaksin Hati, kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas Bijak Emosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijuk Syafiq, apa khabar? Baik seadanya tuan, masya-Allah. Dan macam mana dalam situasi Syawal ni, masih rasa ke kehangatannya? Yalah, Syawal pun begitulah, dia terasa kehangatan untuk terujalah melaksanakan puasa 6 kan. Alhamdulillah. Dan kepada yang dah habis tu, tahniahlah. Kepada yang masih berjuang, insya-Allah sama-sama kita terus berjuang menamatkan puasa 6 kerana pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Jadi sama-sama kita doakan keberkatan, insyaAllah. Dan saya juga mendoakan para pendengar sekalian, para penonton sekalian, sentiasa kekal momentum Ramadan tu.
masih lagi kekal insyaAllah. Amin. 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 InsyaAllah. Okay. Itu dia semangat yang Tuan berikan kepada kita petang ini. Alhamdulillah. Dan kita nak wawalkan kepada anda. Jangan lupa dah tonton tu. Anda boleh sama-sama share sekarang sebanyak-banyaknya dekat WhatsApp group ke. Ha, kan? Dekat Facebook kawan-kawan kita share sama-sama untuk kita dapatkan lagi manfaatnya menerusi bicara kita pada petang ini insyaAllah. Okay. Kita nak bincang dengan tajuk kita pada hari ini yang dah pun kita siap sedia. Ha, okay. Saya rasa memang kena dengan di waktu musim perayaan tajuk ni. Tajuknya gaji habis. Ah, ini selalu dia punya kementerian kewangan kat rumah bertanya, bang, gaji mana bang? Gaji habis? Macam tu pula anjir. Jadi kita nak bincang tuan. Persepsi ini, gesil kewangan mungkin juga pasangan suami isteri ada kalanya berlaku sedikit orang kata dia jadi macam perselisihan faham dari sebabkan keuangan, gaji dari sudut suami isteri. Jadi mungkin tuan boleh mulakan sedikit mukadimah menerusi tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Terima kasih DJ Syafiq yang hari ini keseorangan dan kesepian nampaknya hari ini. Sebab DJ Mona tidak ada hari ini, alhamdulillah. Apapun kita panjatkan kesyukuran pada Allah SWT. Okey, tajuk gaji habis ni sebenarnya saya petik daripada tulisan saya dalam buku Bukan Sekadar Cinta ni. Sebenarnya kenapa? Sebab ini antara isu yang penting. Sebab dalam rumah tangga ni antara punca perceraian yang berlaku juga adalah tentang isu kewangan. Pengurusan kewangan. Walaupun kita kata wang bukan segalanya, tapi banyak benda yang memerlukan wang. Nak makan nasi, nak kena beli beras, beli beras memanglah kita yang beli, so orang rumah yang masak kan. Sekarang kalau sebut beras kita beli ni orang lelaki memang beras kita beli, bangga kan. Yang masaknya orang perempuan. Okay. Walaupun sekarang pun lelaki masak. Cuma saya nak cerita dari sudut memerlukan duit juga untuk membeli beras. Maknanya isu kewangan, isu gaji, isu pengurusan kewangan rumah tangga ni jangan dianggap remeh, jangan dianggap mudah, jangan dipandang sebelah mata. Sebab tu kalau setengah contohkan ada parent-parent, ada ibu bapa yang bila nak bagi anak dia memang menitik beratkan soal ini. Kan? Kita tak boleh salahkan, kata oh mana kita dah cinta ni, kita sanggup hadapi susah dan payah. Bercakap sebelum kahwin memang mudah, tapi hakikatnya bila dah berkahwin, pengurusan kewangan sangat penting. Bila tak ada duit akan berikan stres, akan berikan tekanan. Dan kalau kita saya nak petik kenyataan pernyataan yang pernah dikeluarkan dalam surat khabar berkenaan dengan statistik bunuh diri Syafiq. Bunuh diri di Malaysia bermula, saya ingat lagi kenyataan akhbar tersebut, bermula daripada Mac 2020 sehingga Oktober 2020. Kan? Statistik bunuh diri ni sebanyak 266 kes bunuh diri yang berlangsung sepanjang tempoh tersebut. Ini yang saya masih lagi kerakan akhbar tersebut, saya boleh tunjuk kepada siapa nak tengok. Satu. Yang kedua, yang menariknya adalah punca. 25% punca bunuh diri disebabkan apa? Disebabkan bebanan hutang. Bebanan hutang. Maknanya, orang bunuh diri apabila tak mampu, ada sebahagian orang yang bunuh diri sebab dia tak mampu nak bayar hutang. Jadi, hutang apa? Hutang adalah berkait dengan kewangan. Kan? Kemudian 24% lagi adalah disebabkan oleh masalah keluarga, 23% lagi adalah disebabkan oleh masalah rumah tangga. Okay. Jadi saya nak cerita pasal isu gaji habis ni, jangan pandang remeh, jangan pandang mudah. Saya nak kongsi satu cerita tentang seorang suami kan. Seorang suami, ini cerita saya nak bagi just sudut pandang. Seorang suami dapat gaji RM3,500. Alhamdulillah, suka kan, seronok hari dapat gaji. Isteri pun tumpang seronok. Isteri tak bekerja, contoh isteri tak bekerja. Kemudian suami pun bila dah dapat gaji, tengok dalam akaun, alhamdulillah. Lepas tu terus buka online banking. Kan? Buka online banking, buat apa? Transfer. Transfer apa? Bayar kereta. Kereta berapa? Contohlah kita ambil kan. Bayar kereta RM600, contoh. Kan? RM600. Kemudian kalau ingat-ingat balik perbelanjaan, dah ni asing siap-siap lah ni. Bayar pula minyak katakan, peruntukan untuk minyak petrol kan. Katakan RM400 kan, RM50 seminggu lah ni contoh kan. Kemudian tol berapa, katakan tol RM150 lah sebulan
kan, pergi-pergi balik. Ha, kalau yang duduk jauh lagi kan, kerja dekat KL, duduk di Rawang contoh, ataupun duduk di Bukit Beruntung, lagi jauh kan. Ha, Rawang ni tak jauh sangat, dekat lah. Okay, apa lagi? Rumah, katakanlah rumah ambil rumah yang okey sikit, RM1,200 sebulan contoh. Kan, kemudian bil lagi, bil air elektrik lagi RM300 sebulan contoh. Kita kira, kita contoh kita kira. Kemudian bil telefon lagi RM100, bil internet lagi RM100, barang dapur RM400. Total RM3,250. Kalau gaji RM3,500, balance RM3,250 je. Kan, RM2,500. Dan bayangkan suami tadi dah bagi-bagi-bagi semua. Kan, nak kerja untuk sampai ke hujung bulan tinggal RM2,500 tu. Kan. Jadi sebab itu saya kata, kalau inilah situasinya, tiba-tiba isteri tak pernah tanya, isteri tak tahu keadaan suami, apa akan berlaku? Suami akan stres. Kan? Sebab itu pada saya, yang kita nak cerita sikit, nantilah kita akan cerita detail sikit. Kadang-kadang isteri, tambah-tambah lagi bila isteri bekerja, kadang-kadang isteri bekerja, kadang-kadang dia tak perasan suami dia ni, mak nafkah dah bagi apa semua, kadang-kadang tak ada duit pun nak makan. Ini contohlah, saya nak cerita contoh. Kalau saya cerita macam ni, orang kata, alah, Cik Fazli ni asyik-asyik apa, oh, memihak pada lelaki. Tak, saya cerita lelaki ni kenapa, sebab lelaki ketua keluarga, dia yang kena tanggung nafkah. Yeah. Kan? Ha, maknanya dari sudut itu. Ha, jadi, sebab itu kita nak bincang soal hari ni adalah tentang pengurusan kewangan. Kenapa? Supaya emosinya stabil, pengurusan emosi dapat berlakukan dengan baik. Sebab hakikatnya sekarang kan, rumah tangga, kalau pengurusan kewangan ni tidak dilakukan perbincangan yang secara jelas, apa akan berlaku? Masing-masing akan berpersepsi, akan yang bersangka-sangka kan. Tengok suami aku okey juga, ada duit dah tu. Ha, contoh. Ha, kawan tu mungkin tak ada duit, tengah ego kan, tapi tak apalah, tak apa, cari cara lain kan. Ha, jadi menyebabkan dia stres. Tambah-tambah sekarang, maaf saya sebut, bila berlaku PKP, kalau jenis pendapatan harian, kan kadang-kadang kita kesian. Saya pernah duduk di satu supermarket tu masa selepas PKP pertama tu, saya duduk tunggu isteri saya beli barang. Datang seorang lelaki bawa handphone tunjuk kat saya. Kata, cik nak beli tak handphone ni? Saya nak jual. Saya dah tak ada duit. Saya nak jual handphone ni. Saya nak makan. Kan, saya tengok handphone dia. Saya kata, macam mana saya nak buat eh? Saya kata, saya sendiri pun tidak ada duit lah nak beli handphone tambahan sebegitu kan. Jadi apa yang saya mampu, saya selut dalam poket, saya bagi apa yang saya ada. Saya minta maaf kata saya tak mampu nak beli. Tapi saya tanyalah anak dia mana apa semua. Anak pun, dia kata anak dia pun bukannya senang. Anak pun susah juga. Kan terpaksa lah, maknanya utamakan keluarga dia. Jadi orang susah ramai sekarang. Jadi sebab tu, dalam keadaan sekarang, pasangan sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri, isteri kalau tengok dalam keadaan sekarang, dia kena tahu status suami dia macam mana. Ini pandangan saya. Mungkin ada yang tak bersetuju. Tapi saya kata, isteri kena tahu apa dia, pendapatan suami berapa. Suami kena tahu pendapatan isteri berapa. Ini pandangan saya. Kenapa saya kata demikian? Sebab barulah boleh dikumpulkan sumber pendapatan secara bersama. Kalau masing-masing nak berahsia, kan, buat apa kahwin? Kan, lebih baik berkawan. Kan? Sebab walaupun kita kata betul, sebab pendapatan utamanya pada suami, apa ni, nafkahnya pada suami, betul. Tapi kalau kita sayangkan rumah tangga, kalau kita sayangkan suami kita, kalau kita sayangkan isteri kita, kenapa tidak melalui bahtera ni secara bersama? Jangan waktu memanglah betul kalau kita bincang bab duit isteri, kata macam ni, alah, duit suami, duit isteri, duit isteri, duit isteri lah. Ha, betul. Tapi kalau kita amalkan prinsip tu sampai boleh meruntuhkan rumah tangga, buat apa? Kan? Nanti kita bincangkan detail sedikit lah, sebab tadi saya just sebagai mukadimah lah. Ha, saya tengok Syafiq pun dah angguk-angguk tu, kata okey, kita rehat, kita rehat. Itulah, kita perlu rehat seketika sebab kita pun dapat komen-komen yang sangat baik daripada sahabat pendengar kita di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Masya Allah, ada yang kata sangat-sangat relevan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Ha, sebab apa kata suami, bila tanya gaji isteri kat mana? Online shopping. Alamak, sekejap lagi kita bincang-bincangkan macam mana kita boleh sama-sama seperti apa yang tuan sebutkan tadi, kita berkongsi, ya, nama pun berkongsi hidup, namun kita berkongsi segala-galanya bersama dengan pasangan suami isteri. InsyaAllah itu mungkin cara yang terbaik. Okey, kita nak rehat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana
بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا Penyampai berkaliber. Pengisian bermutu. Inspirasi, inforia, islami, semuanya di IKIM. Alhamdulillah, kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur masih lagi bersama saya Syafiq Saleh menerusi rancangan Vaksin Hati. Pada petang ini, kita bawakan pertemuan bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas Bijak Emosi. Kita bincang dengan tajuk gaji habis. Ha, tu pertanyaan tu yang panas kadang-kadang dekat rumah. Tapi ada juga bila kita sesama suami isteri bertanya keadaan sedemikian, dia boleh kurangkan emosi yang jadi besar, belon emosi tu jadi kecil pula. Baiknya isteri aku tanya, bang gaji dah habis. Okay. Jadi kita boleh bawakan sebenarnya persepsi kewangan ni kadang-kadang boleh mengeratkan juga suami isteri. Tuan. Sememangnya begitu Syafiq. Sebabnya keterikatan emosi ni dia macam ni. Semakin kita lalui susah dan senang bersama, itulah sebenarnya akan mengeratkan lagi hubungan. Sebab kita akan menghargai pasangan kita bila dalam keadaan kita susah, dia sanggup susah bersama. Bila kita dalam keadaan senang, dia tetap juga bersama dengan kita. So itu yang sebenarnya akan mengeratkan lagi hubungan. Sebab itu dalam isu contoh gaji habis, suami dah habis gaji contoh. Bila isteri tanya, abang, abang ada duit tak nak makan? Kalau tak ada, bagi tahu. Suami yang baik mungkin akan menolak, dia kata tak apalah. Abang nanti abang carilah, fikirkan cara. Tapi bayangkan dalam senyap-senyap isteri masukkan duit gaji dalam akaun suami. Ya Allah, takkan berbunga hati suami tu, subhanallah. Kan? Tapi nak ceritanya, itulah tanda kasih sayang, itulah caring. Itulah ambil berat. Yang saya bimbang macam ni. Kan, suami yang gaji dah habis ni. Kan, isteri tak pernah tanya, tapi isteri nasib abang bila nak beli ni, saya dah tak ada, dah lama saya nak minta benda ni, awak beli. Kata nak beli kan, gaji dah dapat, buat apa lagi? Awak ada orang lain. Oh, sudah. Ke situ juga perginya kan. Kan? Tiba-tiba ada orang di pejabat contoh kan, lain berlainan jantina pula. Kan? Mungkin perempuan juga, perempuan yang ni suami kan. Tiba-tiba awak okey tak rakan sekerja? Awak ada makan belum? Ada duit? Tak adalah, tak apalah nantilah. Tiba-tiba kawan tu bagi duit. Apa berlaku? Dalam keadaan susah orang tolong kan. Tiba-tiba itulah perasaan yang akan timbul. Ya Allah, berterima kasih yang sangat
dan boleh bawa kepada terhutang budi, daripada terhutang budi boleh mengikat emosi. Nah, itu boleh beralih arah tu. Okey. Jadi balik kepada cerita tentang apa ni, gaji habis ni, saya nak petik sedikit daripada sahabat saya Tuan Afian Makrawi. Dia pakar kewangan lah. Dia pakar apa ni, penasihat kewangan. Jadi saya ambil poin-poin dia jugalah. Jadi dia kata apa yang boleh kita buat ni sebenarnya, dan saya bersetuju dengan suami kena bentang pendapatan, isteri kena bentang pendapatan supaya kita kumpulkan pendapatan tu, apa ni, jumlah pendapatan tu bersama. Okey, cuma apa yang kita nak buat? Okey. Dia pecahkan beberapa pecahan. 30% kita buat belanja isi rumah. Okey. Buat pecahan siap-siap 30% apa ni, untuk belanja isi rumah. 30% lagi adalah untuk hutang. Nak buat hutang rumah, nak buat hutang kereta dan sebagainya. Mana hutang tu dalam lingkungan itu. Dia kata paling paling tinggi pun pergi sebanyak 60% lah, jangan lebih daripada itu. Kan? Kalau gaji 10,000, hutang jangan lebih daripada 6,000 bayar bulanan komitmen. Ah, contohnya begitu, lebih mudahlah. Okey. Kemudian dia kata apa? 5% adalah untuk ekstra, maknanya untuk perbelanjaan ad hoc dan sebagainya kalau ada kalau ada apa-apa berlaku lah kan. Kemudian 5% lagi adalah untuk pemberian. Apa yang kita nak bagi, nak beri, contoh tabung, tabungan ataupun kita nak beri kebajikan, sedekah, kan. Sebab tu saya kata sedekah ni pun kita kena rancang sedekah. Boleh kita bagi apa yang ada pun tak ada masalah. Tetapi rancangan sedekah barulah kita dapat upgrade dari masa ke semasa. Kalau tidak kita, kalau kita tak rancang sedekah, kadang-kadang kita rasa kita dah sedekah banyak. Rupanya kita cek balik, kita sedekah tu setiap hari Jumaat je. Itu pun yang lelaki lah contoh kan. Itu pun singgit je. Singgit tu selama 27 tahun tu singgit tu je. Kan? Lepas tu rasa, ya Allah, aku nak masuk syurga Allah, sedekah singgit je kan. Sedangkan gaji yang lebihan tu banyak lagi. Agak-agak kalau campur, kalau antara versus beli beli rokok dengan sedekah masjid, rasa jauh lebih banyak beli rokok. Hashtag sentak masa apa dengar kan. Okay. Baik. Jadi dia kata 30% lagi adalah lebihan. So 30% lebihan tu pula ada pecah lagi kepada tiga, iaitu simpanan, perlindungan takaful dan juga pelaburan. Jadi ini antara yang pendapat yang diutarakan lah, dan saya rasa itu pun sangat menarik juga. Cuma itu dari sudut pendapatan. Cuma saya ingat macam ni, saya juga nak apa ni, nak menyentuh sikit dari sudut bijak emosi juga. Orang lelaki kadang-kadang masalah dia macam ni. Sebab saya dalam program saya selalu tanya. Dalam program saya tanya kalau pekerja staff perempuan, saya tanya kenapa puan-puan dan perempuan bekerja. So antara jawapan yang saya banyak dapat adalah kata saya nak tolong suami, saya nak bantu suami. Kan? Okey. Baik. Jadi saya tanya lagi satu soalan. Kalau betul kan, kalau betul nak tolong suami, kalau suami nak pinjam duit bagi tak? Mudah tak? Ke dia banyak ngek-ngek dulu tanya dia apa ni, apa nak buat apa ni, apa semua nak benar. Kan? Maknanya kalau suami nak pinjam duit isteri, nak kena buat paperwork bagai, kena bentang bajet apa semua, ROI-nya bagaimana, jadi payahlah kan. Tapi saya nak ceritanya, maksudnya bukan saya kata nak memudah-mudahkan, tidak juga, tetapi janganlah terlalu menyusahkan juga. Okay. Maknanya kalau betul-betul kita nak tolong suami, part mana yang kita tolong? Okay, itu satu. Yang kedua pula, suami. Ini pesan pada suami juga ni. Kan? Orang perempuan ni dalam bahasa yang mudah, para pendengar sekalian, suami, orang perempuan ni sebenarnya antara benda yang paling diperlukan oleh seorang isteri adalah keperluan emosi. Kan? Keperluan emosi. Maknanya kalau suami tu memenuhi keperluan emosi, selalu puji, selalu tanya khabar, selalu apa ni, selalu romantik, kan, romantis. Kan, duduk tengok TV, pegang tangan. Contoh, jalan keluar, pegang tangan, kan. Selalu ucap, I love you, saya sayang lah awak ni, terima kasih awak. Puji isteri, kan. Memenuhi keperluan emosi, ambil berat, kan, kerja berat-berat, tolong terus, kan. Maknanya, apa akan berlaku? Tangki emosi ni akan penuh. Bila tangki emosi isteri ni penuh, kan, kadang-kadang suami tak minta nak pinjam duit pun isteri bagi dah. Ya, okay. Nah, sebenarnya, orang perempuan ni sebenarnya, memang orang perempuan ni sebenarnya, kalau dia dah sayang, dia sanggup berkorban. InsyaAllah. Tapi masalahnya, ni masalahnya, orang lelaki, itulah, kerja rumah pun tak tolong, balik rumah pun tak cakap, kan, sibuk buat kerja sendiri. Kadang-kadang saya dapat juga beberapa pertanyaan, kan, kadang-kadang bila utamakan kawan lebih daripada isteri. Allah. Kan, time senang, masalah bila time susah nak minta tolong macam mana, sebab peringkat awal kita sudah tidak memenuhi keperluan isteri, keperluan emosi isteri, tidak membelai dengan penuh kasih sayang, tidak ambil berat, tak jaga, kan, dalam susah baru nak cari, memang susah lah, kan. Jadi itu dari sudut pandang pertama lah, maknanya itu dari sudut pendapatan. Maknanya cerita pasal urusan kewangan ni
memang dalam bahasa yang mudah, dia bukan terhad kepada kewangan saja, tetapi bagaimana kita memenuhi keperluan emosi pasangan kita. Maka di situlah akan berlaku kepercayaan. Bila ada kepercayaan, barulah kita bentang ni sama-sama nak, masing-masing nak menyumbang untuk menjayakan rumah tangga. Okey. So yang kedua, bentang ni bukan saja pendapatan, yang kedua hutang. Kan? Suami nak buat hutang, tolong maklum pada isteri. Jangan buat sesuka hati. Sebab ada setengah-setengah suami, dia buat hutang, isteri tak tahu. Dan masalahnya, kadang-kadang bila isteri tak tahu, yang kita bimbang macam ni. Isteri tak tahu, hutang pula tidak ada dalam senarai rekod bank, contoh. Hutang dengan kedai ke, hutang dengan, maknanya dengan kawan ke dan sebagainya kan. Dan isteri tak tahu, bila meninggal apa berlaku? Kan, tak ada senarai. Kan tidakkah itu satu benda yang sangat-sangat, kata ya Allah kan, beban hutang tu satu benda yang besar dah. Lepas tu, bila isteri, bila kita meninggal, isteri tak boleh nak bantu nak selesaikan. Mungkin kita tinggalkan harta kan, duit pension ke, duit apa ke, duit insurans ke, kan, duit takaful ke. Bila isteri tak tahu macam mana. Sebab tu kena ada senarai hutang, memang disyariatkan kita ni menulis hutang. Dan kalau boleh maklumkan kepada pasangan. Kan, okay, saya buat ni, dapat duit ni, saya nak bayar hutang. Biar dia tahu. Dan mungkin dia tak bantu kita bayar pun, tak ada masalah. Sebab kita memang nak usul sendiri. Tapi, at least bila sampai satu masa, dia akan bantu bayarkan lah, insyaAllah, dengan duit yang kita tinggalkan. Itu satu-satu contoh lah. Isteri juga sama. Nak buat hutang, maknanya maklumkan kepada suami. Maksudnya biar sama-sama saling mengetahui. Barulah, itulah kita kata sebagai pengurusan kewangan rumah tangga secara bersama kan. Dia masalah kan tahu, Syafiq. Bila apa tahu, suami nak invest kat sesuatu tempat, isteri tak tahu. Sebab apa? Takut isteri marah. Oh, kononnya kat situ insyaAllah akan dapat keuntungan. Sekali kena scam. Aduh. Bila kena scam, kan? Kena scam, kena tipu, bebanan hutang tu bertambahlah. Jadi isteri tengok, gaji tengok statement besar, mana pergi duit? Kena cerita dekat isteri tak boleh. Jadi itulah yang menyebabkan jadi stres tu. Kan? Bila isteri tanya, awak ni saya nak beli ni macam mana ni kan? Sebab suami, isteri tak tahu. Sebab itu pada pandangan saya lah, walaupun mungkin ada orang yang berfikir secara berbeza, ini pandangan saya kata mesti sama saling-saling mengetahui. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah pelaburan. Pelaburan kalau boleh maklumkanlah. Maksudnya saling mengetahui. Bukan apa, sebab pada saya pelaburan yang kita buat ni biar pasangan kita tahu. Kadang-kadang kalau bila dia tak tahu, macam saya sebut tadi lah, kalau kita meninggal, siapa yang nak uruskan? Siapa yang nak ambil alih? Siapa yang nak ambil tahu? Siapa yang nak teruskan? Sebab tu kalau kita tengok banyak harta yang tak dituntut kan, harta warisan yang tak dituntut ni lebih daripada 60 bilion kalau tak silap saya. Kan? Harta yang tidak dituntut. Yang di bawah baik tu malah kalau tak silap saya lah. Maknanya banyaknya. Sebab apa tidak ada waris yang menuntut? Kenapa? Sebab mungkin tidak dimaklumkan dokumennya tak ada dan sebagainya. Okey. Jadi, so itu antara beberapa perkara yang penting lah saya ingat. Saya nak respon kepada soalan Coach Syafiq . Boleh, insyaAllah. Kita jemput sahabat-sahabat pendengar untuk sama-sama juga hantarkan pertanyaan, persoalan di talian WhatsApp konti kita aktifkan sekarang 011-29004-004, juga di Facebook Live IKM FM. Anda boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Buat anda, jangan ke mana-mana, jangan ubah siaran radio IKM, kekal bersama kami. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra untuk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra untuk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, makeup mudah dibersihkan dan harum wanita. Kosmetik mesra untuk Nuraisa. Harum wanita, kosmetik mesra untuk Nuraisa. Mesra, Nuraisa. Buku baharu bertajuk Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan tiba tidak lama lagi. Makanan merupakan satu keperluan asas untuk manusia bagi kelangsungan kehidupan. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajmukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini tidak lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi.
buku ini merupakan satu usaha untuk mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh tiga kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India, serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan dalam proses asimilasi makanan dan budaya pemakanan di negara ini. Dari harga asal RM45, anda boleh dapatkan dengan harga potongan 40% bermula 11 Mei hingga 27 Mei 2021. Dapatkan harga tempahan awal ini dengan cara WhatsApp di 019-999-2902 atau 018-353-0746 sekarang. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong eksekutif grade EP19 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM atau SPMV atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Penolong eksekutif adalah bertanggungjawab membantu pengurus dan eksekutif pemasaran dalam urusan dokumentasi dan perkeranian serta kerja-kerja berkaitan pemasaran. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Jun 2021. Ada orang kata susah nak buat benda baik. Tak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok, sesuka hati dia nak buang sampah di luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi, sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi, Inforia, Islam. Miri 104.0 FM. Alhamdulillah, kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Masih lagi bertemankan saya Syafiq Saleh untuk kita bawakan rancangan Vaksin Hati di talian saat ini. Kita sedang bersama Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita bincang tajuk hari ini iaitu gaji habis. Okay. Dan tadi Tuan dah berikan kepada kita bagaimana situasi, keadaan dan juga apa peranan kita sebagai suami maupun sebagai isteri yang kita boleh sama-sama seimbangkan dalam rumah tangga kita menerusi dari sudut penyusunan keuangan kita. Yang paling penting, saya paling suka dan saya kira sahabat pendengar, sahabat penonton pun bersetuju, iaitu bentangkan pendapatan. Sebab ada mungkin pasangan kita tak tahu berapa banyak yang kita sedang tanggung kos, yang sedang kita bayar, dan sebenarnya ini akan boleh membuatkan lagi sesama kita faham situasi keuangan kita. Kalau susah sangat, boleh ke kita buat kat whiteboard tu, tulis besar-besar bil api, bil air. Kan, masya-Allah. Dan kita mungkin boleh respon soalan ni, tuan, di talian 0112904004. Ada sahabat kita bertanya di sini, katanya bagaimana tuan untuk saya sebagai isteri nak nasihat suami yang selalu habiskan duitnya untuk buat kereta, buat motornya saja ni. Jadi bagaimana sebagai isteri kita nasihat? Adakah kita perlu didik nafsu dia tu, nafsu untuk berbelanja tu lah? Bagaimana tuan? Silakan. Baik, terima kasih. Soalan yang sangat menarik sebenarnya. Saya kalau saya cakap pasal ni, mesti orang lelaki marah saya. Kan, tak, bila cakap pasal ni, Syafiq, biasanya dia orang akan bergurau macam ni. Biarlah dia gila kat kereta daripada gila kat orang lain, contoh. Kan? Tapi pada saya begini, sebab tu saya memang mencadangkan daripada awal. Pertama, bentangkan pendapatan. Yang kedua, bentangkan hutang. Kadang-kadang kita tak perasan, kita rasa kita tengah banyak duit ni sebab apa? Sebab kita tak tengok bahagian hutang. Kan? Lepas tu macam contoh kan, suami kerja, isteri kerja. Jadi masing-masing cover lah masing-masing. Hutang masing-masing lah. Maksudnya ada hutang papat je, sebab ada hutang suami, ada hutang isteri kan. Dan ada benda yang kita tak bayar, katakan sepatutnya kita dah, kalau kita bincang tak apalah, mana kita dah bagi, ini isteri bayar, ini suami bayar. Tapi kadang-kadang ada part-part yang kita, contoh orang berniaga, ada waktu dia boleh bayar semua, ada waktu dia kata, oh lemak, bisnes tak berapa cantik, minta tolong isteri bayarkan, contoh. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Jadi sebab itu, apa pun bila dah dapat duit apa saja, fokuskan hutang dulu. Lepas tu baru tengok ada lebihan tak. Lebihan tu nak buat apa pun. Sekarang ni kadang-kadang masalah ni, nampak duit banyak, hutang tak bayar lagi. Kan? Jadi contoh, sekarang ni contoh, bila kita contoh dah dapat pendapatan, cuba check balik senarai hutang tadi.
Katakan hutang kita dah bayar, okay, rumah dah bayar, ni semua dah bayar, bil air, bil elektrik, apa semua, anak sekolah semua dah bayar kan. Okay, baru tengok ada lagi tak lebihan. Sebelum tengok pada lebihan tu, tengok pula yang sedekah tu banyak tak. Mm-mm. Kan, bayangkan kalau contoh gaji kita, contohlah saya bagi contoh gaji 3,500. Agak-agak banyak-banyak 3,500 ni berapa persen yang kita nak sedekah, kan? Sebab tu saya kata sedekah tu pada saya lah, kena rancang juga berapa nilai. Sebab kalau kita tak rancang, tengok-tengok kita hanya sedekah apa yang ada, kadang-kadang tinggal berapa ringgit? RM50 lah. Bayangkan RM50 daripada 3,500 berapa persen? Kan? Itu kalau sebulan sekali. Kan? Jadi itu pada saya maksudnya pada saya, perancangan sedekah juga mesti dimasukkan dalam perancangan kewangan. Barulah kita akan sustain ataupun kita kata konsisten dalam bersedekah. Kan? Ada lebihan lagi, okey, barulah nak pasang kereta ke apa semua. Sebab itu dia kepuasan sementara. Kereta visual ni benda-benda dia kepuasan sementara. Contoh, daripada kereta biasa nak pakai kereta besar. Kan? Katakan Syafiq dah beli kereta Eropah Continental kan. Lambang tiga bintang, tiga bucu tu. Contoh. Kan? Yeah. Kita punya keterujaan tu berapa lama bawa kereta? Itulah, sekejap itu. Hari pertama memang tak tidur malam tu, teringat ya Allah. Nak tidur tu teringat kereta tu parking, ya Allah, terbayang lagi esok nak bawa keluar kan. Seminggu lepas tu pun terasa lagi, tapi kurang sikit. Sebulan lepas tu rasa lagi, tapi kurang lagi. Kan? Masuk 6 bulan, dah tak rasa apa dah. Rasa biasa je. Kan? Masuk 2-3 tahun, mula nampak benda lain. Jadi kepuasan yang sementara. Sebab tu utamakan yang utama. Menguruskan keutamaan ni penting dalam rumah tangga kan. Dan sebenarnya kalau boleh, saya memang mencadangkan juga pada para suami, ada lebihan gaji, cuba fikirkan sesuatu yang boleh membahagiakan keluarga dan isteri. Isteri dan anak-anak kan. Macam mana? Contoh, berilah hadiah. Hadiah tak semestinya besar. Sebab apa Nabi sebut? Tahaddu. Saling memberi hadiah, kamu akan saling menyayangi. Saling mencintai. Sebab tu Nabi Muhammad SAW antara sunnah Nabi ni, bila dia pergi mana-mana, dia balik mesti beli hadiah. Jadi, itulah. So, pandangan saya begitulah maknanya. Peringatanlah kepada lelaki, saya pun lelaki. Kan? Jadi sebelum beli apa-apa, kadang-kadang memang ada waktu kita sangat-sangat nak beli kan. Dan sebenarnya yang mendesak untuk beli ni emosi juga. Emosi. Lepas bila emosi dah mendesak nak beli, bila dah, dia macam ni, emosi nak membeli ni, dia akan menyebabkan kita cari justifikasi kenapa kita beli. Kan? Baru lepas tu, dialah bila dah beli tu, barulah menyesal kemudian. Jadi kena berfikir dahulu sebelum buat keputusan. Kalau boleh tanya isteri. Tanya isteri, dia tahu ni apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay. Menteri kewangan kan? Menteri kewangan, seperti apa yang kata daripada sahabat kita Julia Rais, suami Perdana Menteri kita hormat. Tapi isteri Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan, Masya Allah dekat rumah ni. Dan bila berkaitan dengan perkara tersebut, adakah dari sudut pasangan suami isteri, mungkin Tuan Fazli sendiri membawa cuba handle beberapa kes, adakah dari sudut kewangan ni isteri ataupun orang perempuan, wanita ni lebih cekap untuk menguruskan kewangan? Macam mana Tuan? Pengalaman saya dalam mengendalikan sesi-sesi kaunseling dan juga sepanjang saya bertemu dalam program-program, kita tak boleh nak kata okey, orang perempuan lebih cekap ataupun orang lelaki saya lebih cekap. Tidak, dia tak semestinya, memang bergantung pada individu. Saya bagi contoh, orang kata orang perempuan mesti pandai masak kan, tapi kita tengok orang lelaki sekarang pandai masak lagi sedap daripada orang perempuan. Walaupun peringkat awal kita punya persepsi orang perempuan masak, orang lelaki jarang yang pandai masak. Tapi sekarang tidak. Bahkan dia bergantung kepada personaliti masing-masing. Ada orang yang teliti, jadi orang teliti dia boleh jaga. Kan? Kalau suami memang kerja di accountant, bagi dia jaga. Kan? Bagi dia jaga. Sebab apa, kita ada, dia macam ada yang tulis komen tadi, memang sangat cantik lah. Keperluan versus keinginan. Kan? Keperluan versus keinginan. Keperluan versus kehendak kita. Jadi adakah ianya keperluan, adakah apa kehendak? Tengoklah, jadi kena susun keutamaan lah. Jadi pada saya, dia tidak bergantung kepada lelaki, perempuan lebih bagus menguruskan kewangan. Pada saya tidak. Pada saya, mesti bergantung kepada individu itu sendiri. Maksudnya suami dan isteri, tengok siapa lebih cekap urus duit. Kan? Kalau suami asyik buat hutangnya, maknanya kita kurang sikit, okay, kita uruslah. Kan?
Ataupun kita pula ni suka nak beli wang kemas kan, sedap kita nampak tak boleh tidur, nampak kedai emas tak boleh tidur. Jadi suami pula jenis macam relax, tenang kan. Mungkin suami yang jaga. Jadi yang penting sebab cerita perbentangan, bentang bersama, bincang bersama, urus bersama. Masa tu bagilah tugas siapa yang seharusnya menguruskan. Wallahualam. Masya Allah, itu dia eh. Apa yang perlu kita buat, yang mana kita sama-sama uruskan keuangan kita. Bukan kata untuk orang lain, tapi sebenarnya untuk rumah tangga kita juga, untuk anak-anak nanti dan juga simpanan kita dalam membawakan rumah tangga. Dan saya teringat satu cerita ni, memang cerita benar ke sebetul masa saya lalui suasana praktikal sebelum ini dekat satu organisasi. Memang tuan ni memang di bahagian tertinggi lah jawatannya dekat organisasi tersebut. Dan yang saya tertarik sekali dia cerita kat saya, dia kata duit yang dia dapat gaji ni memang semua dia transfer ke akaun isteri dia. Saya terkejut dan betul ke ya? Sebab apa dia kata, Syafiq, kalau kita ni orang lelaki ada duit banyak-banyak, asal pergi ke lari, dia kata. Dia ambil duit macam anak-anak pergi sekolah, dia kata setiap hari aku nak pergi, saya nak pergi kerja, saya ambil duit RM50. Masya Allah. Dan selebihnya bayar di rumah, bayar duit kereta. Jadi sebenarnya bagus kan bila ada orang yang tolong semak dan balance kan keadaan kita ini. Betul. Situasi yang baik juga tuan. Masya Allah. Sebenarnya dah sampai di penghujung masa dah ni. Tapi mungkin sedikit tuan, kesimpulan dan apa harapan dengan bicara kita petang ni tuan? Silakan. Saya sembang dengan beberapa sahabat lah, dan sebenarnya saya simpulkan, sebenarnya saya seronok juga, saya pun tulis dalam buku Bukan Sekadar Cinta ni, rumah tangga ni ibarat bisnes, ibarat sebuah perniagaan yang mana kita adalah suami adalah CEO dan isteri adalah pembantu lah, maknanya Chief of Finance, COF kan. Dan tapi rumah tangga, bisnes ni bukan kita punya, bisnes ni siapa punya? Allah punya. Allah. Kita hanya ikut panduan dan manual lah. Jadi bila kita dalam keadaan begitu, matlamat kita adalah untuk memuaskan hati pemilik bisnes. Kan? Ha, jadi nak dapat redha pemilik bisnes. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila begitulah keadaannya, maka kita sanggup untuk menyerahkan kepakaran kepada pengurusan kewangan, kepada COF. Kenapa? Dia akan bantu financial. Kan? Bila kita ada masalah, kita boleh refer. Dia pun akan refer kat kita juga bila untuk nak buat keputusan dan sebagainya. Kalau beginilah company yang berjalan secara cekap, pengurusan yang baik, insyaAllah company ni akan cemerlang. Kan? Tapi apabila CEO tengah ada masalah kewangan syarikat, COF buat tak tahu. Yang penting COF ambil gaji dia sendiri saja. Ha, ni saya nak simpulkan dalam analogi begini, nak ceritanya bahawa bila company tu musnah, siapa yang rugi? CEO dan COF juga dua-dua rugi. Jadi saya nak menyatakan bahawa tuan-tuan sekalian, pengurusan kewangan ni, rumah tangga ni, matlamat dia Allah, matlamatnya redha Allah. Dan apa salahnya kalau kita kata merendahkan ego, macam cerita yang Syafiq sebut tadi, rendahkan ego tu, dia rendahkan ego dia, dia bagi kat isteri. Bukan saya suruh suami buat macam tu, tidak. Tapi maknanya sesuai dengan keluarga dia, isteri dia yang boleh buat macam tu. Ha, kalau tak sesuai, jangan buat. Bagi semua kat isteri, isteri beli gelang emas pun tebal-tebal, berat-berat, 5-6 kilo habis. Okay. Tak boleh juga. Ha, jadi sesuai. Jadi apapun, rumah tangga bukan sekadar cinta. Sebab itu komponen-komponennya penting, pengurusan kewangannya penting, pengurusan hatinya penting, pengurusan emosinya penting. Jadi insyaAllah sekalian, moga-moga apa yang kita urus kewangan ni bukan sahaja menyenangkan kita di dunia, yang lebih penting menyenangkan kita di akhirat. Terlepas daripada segala beban hutang dan sebagainya. Wallahualam. Masya Allah. Tapi kehebatan sesuatu rumah tangga ni pasti ada kelebihan kan, antara suami maupun isteri kan tuan. Ya, Allah bagi kelebihan dekat isteri kita, pandai jaga kewangan kita, pandai jaga kesihatan kita suami. Suami pula mungkin dia pandai jaga hati isteri. Jadi sebenarnya memang ada kebaikan kita. Jadi sama-sama kita cari kekuatan itu dalam rumah tangga kita sendiri. Insya Allah. Moga kekal bahagia ke jannah nanti. Okay? Amin. Ya, Masya Allah. Terima kasih tuan atas perkongsian pada petang ini. Saya kalau boleh nak lanjut lagi ni kan, tapi nanti Mona dengar kat sana, eh Syafiq lebih ni cik. Menjerit dari rumah pula kan. Menjerit kat rumah. Allah akbar. Terima kasih tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor pendaftar dan juga pengasas bijak emosi, atas perkongsian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk pertemuan di hari dan juga waktu yang sama pada masa akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, dan kekalkan pendengaran anda di IKIM. Inspirasi, Inforia Islami.
Hai, saya Dr. Irma.